Aku mau menggunakan jurus terbaru aku. Jurus aku berhasil. Jangan-jangan bini gua kena sirup lagi. Iya bang, sama. Wah, ibu-ibu ini udah kena jurus putri nyong-nyong nih. Hampir aja gue kena jurus putri nyong-nyong. Untung aja gue udah totok pendengaran. Putri nyong! Ayo ikut tanya. Kasar, gue pengen lihat nyanyi kayak apa. Makanya, Cang. Ibu-ibu ini semua udah kena jurus putri nyong-nyong. Mendingan ikut tanya, ayo. Enggak. Ayo, Cang, ikut tanya. Banyak. Lu ngapain sih nanya gue ke kambing? Hah? Nanya lu, lu pegang-pegang? Alhamdulillah, Cang Musin gak apa-apa. Gak kena jurus putri nyong-nyong. Sebelum terlambat, Cang tutup telinga. Ini sama persis di kampung Doyong. Itu penyanyinya? Cakep gak? Goyangannya bohai gak? Aslinya ya, Cang. Jelek banget. Terus kalau misalnya kena sirup, pasti Cang tergila-gila sama tuh orang. Iya, gue percaya dah. Gue sih merasa aneh dengan yang terjadi. Kenapa beda dengan yang di kampung Doyong ya? Gue kudu waspada nih, pasti jurusnya beda lagi. Bagus, jurus aku berhasil. Jiwa aku masih bisa menggunakan jurus walaupun jasadku di goa. Aku puas. Kalau pilihan lokasinya memang butuh energi yang kuat. Tapi aku butuh semuanya itu untuk menguatkan jurus baruku. Sebenarnya aku ingin sekali jajal lebih kuat dari ini buat mencelakai Bima. Mana dia? Gua lihat dia tadi lewat sini dia. Gua yakin dia tidak jauh dari tempat ini deh. Kita cari dia.